Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam wa nahana 'anil tiba'il hawa'i wal munkar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم ولا ينفع. حاضرين معاشر المؤمنين جماعة صلاة عشاء رحماني ورحمكم الله. Alhamdulillah, puji dan syukur kita senantiasa panjatkan ke zat ilahi Rabbi, yakni Allah Subhanahu wa taala, yang sampai detik ini Allah masih berkenan untuk mencurahkan segenap kasih dan sayangnya kepada kita yang mengaku sebagai hamba-hamba Allah. Sebetulnya kalau kita renungkan, introspeksi, kita ini malu dan tidak pantas bila jika kita bandingkan setiap kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala telah curahkan dan telah percayakan kepada kita, bila dibandingkan dengan syukurnya daripada nikmat tersebut, justru kebanyakan kita itu malah mengkufurinya. Coba kita merenung sedikit. Kita melihat atau merenung, janganlah terlalu jauh dari mulai kita awal baligh sampai sekarang ini. Mungkin Bapak Ibu, teman-teman semuanya, coba kita merenung dari bangun pagi saja kita tadi subuh sampai hari ini. Di antara setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, contohnya salah satunya mulut saja. Mulut yang memang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, kita bisa menikmatinya, kita bisa menggerakkannya, kita bisa menggunakannya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Coba lebih banyak mana mulut ini kita gunakan berzikir kepada Allah, kita gunakan untuk memohon ampun kepada Allah, kita gunakan memperbanyak taubat kepada Allah, kita gunakan untuk membaca Al-Qur'an, atau justru malah kita banyak gunakan lisan ini untuk berkata-kata dusta, berkata-kata mencela, berkata-kata menghina, berkata menggibah saudara, dan juga kita gunakan dengan perkataan-perkataan yang melalaikan, gak ada manfaat sama sekali. Banyak yang mana kira-kira? Biasanya para pedagang pintar hitung-hitungannya kalau masalah laba. Nah sekarang coba belajar menghitung-hitung tentang masalah dari bangun subuh saja sampai saat ini, kira-kira banyakan mana? Jujur, gak usah dijawab, hati saja yang menjawabnya. Hati saja. Ini baru satu dari mulut, sekarang mata coba. Berapa banyak mata yang kita betul-betul gunakan mata ini untuk melihat ayat-ayat suci Al-Quran, untuk melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat kauniyah, untuk meningkatkan bagaimana bentuk kecintaan kita kepada Allah, meningkatkan iman dan berdoa kepada Allah daripada penglihatan semua yang telah Allah hadirkan sekitar kita, atau malah justru mata ini lebih banyak kita gunakan melihat pesan-pesan yang ada dari handphone yang selama ini Allah titipkan kepada kita.
Coba, kuatan mana mata melihat handphone dengan mata digunakan membaca Al-Quran? Jujur, megang handphone kuat minimal berapa jam? Maksimal ya, jangan minimal, maksimal. Saya yakin apalagi yang suka main konten itu, di depan komputer itu bisa sampai subuh itu. Jujur aja kan? Ngulik-ngulik itu sampai kuat itu. Tapi kalau udah membaca Al-Quran, sekali duduk pernah gak kita sampai misalkan satu juz saja sekali duduk bertahan? Insyaallah ada, tapi sebagian kecil. Kebanyakan apa? 4-5 lembar udah berbayang tulisan. 5-6 halaman sudah mulai mulut gak bisa dikontrol, menguap-muap. 8-9 mata semakin berat, gak bisa diajak kompromi. Ini realita. Betul gak Bu? Betul gak kan? Nah, dari mata dan mulut saja sudah terlihat. Kalau kita mau hitung-hitung, ya Allah, sebetulnya gak pantas kita ini ngaku hambanya Allah. Sudah Allah berikan segenap apa yang kita inginkan, apa yang kita mau, apa yang kita butuhkan. Tapi justru semua pemberian Allah kita gunakan bukan untuk Allah. Malu sebetulnya. Itu sebetulnya kita malu. Tapi masya Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahimnya Allah itu tanpa batasan dan tiada batas. Masya Allah. Bahkan kita membuat murkanya Allah, Allah masih mengasih kesempatan, masih dikirimkan utusan untuk menasihati, masih diberikan semua kebutuhan, terus dikasih waktu, kasih kesempatan untuk apa? Untuk bisa sadar, untuk bisa menyesal, lalu segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada tujuan daripada penciptaan dunia ini. Maka dari itu, Bapak Allah Subhanahu wa Ta'ala meliakan. Di malam hari ini secara khusus, memang saya ingin mengajak kita bersama-sama untuk lebih banyak muhasabah, banyak untuk introspeksi tentang apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita perbuat, apa yang telah kita tunjukkan kepada Allah atas semua kepercayaan dan bentuk kasih sayang Allah kepada kita sebagai ini. Itu yang kita renungkan. Alhamdulillah, malam hari ini juga tanpa terasa sudah masuk kepada Ramadan yang ke-12. Udah melewati sepertiga Ramadan pertama. Ingat Pak, Bu, mohon maaf kalau Bapak Ibu pernah mendengar bahwa ternyata katanya di Ramadan itu ada pembagian terkait keberkahan yang Allah berikan. 10 pertama itu katanya ampunan. Betul Pak ya, pernah dengar gak? 10 Ramadan kedua adalah rahmat. 10 Ramadan ketiga itkum minan nar, terjaga, terselamatkan, terbebas dari neraka. Secara konteks tentang masalah ampunan, rahmat, dan bagaimana janji Allah untuk menjauhkan para orang-orang yang berpuasa dari adab Allah, memang Allah janjikan. Itu udah bonus, itu hadiah terindah dari Allah. Tetapi, mohon maaf, untuk membagi-bagi dan membatasi ampunan, rahmat, dan ifku minan nernya Allah selama Ramadan, ini yang perlu kita luruskan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hadiah Ramadan itu di dalamnya ada ampunan, di dalamnya ada rahmat Allah, di dalamnya ada pahala yang tanpa batas, di dalamnya juga ada janji Allah untuk menyelamatkan, menjauhkan hamba-hamba yang berpuasa daripada azab api neraka itu. Batasannya dari mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan, semuanya mengandung ampunan, mengandung rahmat, mengandung pahala yang tak terhingga, dan mengandung bagaimana perlindungan Allah dari neraka. Tidak dibatasi per 10 hari. Hadisnya ada, tapi para ulama hadis sepakat semuanya lemah. Bahkan ada yang maudhu'kan. Jadi sebetulnya peluang kita untuk bisa meraih hadiah terindah dan terbaik di bulan Ramadan ini
merupakan sesuatu kesempatan yang memang Allah subhanahu wa ta'ala secara khusus itu diberikan kepada hamba-hamba pilihan Allah. Sebelum ulama mengatakan, Pak, bahwa Ramadan adalah merupakan hadiah terindah bagi hamba-hamba yang selama 11 Ramadan mereka terlalaikan waktunya dengan dunia. Ramadan hadiah untuk apa? Untuk coba mengganti, menutupi kelalaian dulu. Lalai sholatnya, lalai sholat sunnahnya, lalai tentang masalah sedekahnya, lalai dengan baca Qur'annya, lalai dengan zikirnya, lalai dengan mohon ampunnya. Allah hadirkan dan Allah berikan kesempatan buat bertemu Ramadan agar apa? Allah ingin hamba-hamba yang terlalaikan ini supaya segera memperbaiki, maksimalkan Ramadan itu. Ramadan juga sebagai hadiah bagi hamba-hamba yang banyak bergelimang dosa di 11 bulan sebelumnya, tapi Allah masih sayang gitu. Dengan berbagai macam teguran, ternyata tidak ada perubahan. Allah pertemukan Ramadan, Allah berharap Ramadan yang Allah pertemukan, Ramadan yang Allah berikan kesempatan kepadanya, dia gunakan semaksimal mungkin agar apa? Dosa-dosa yang telah dikumpulkan begitu banyak itu bisa terhapus dengan Ramadan ini. Ini sebetulnya, Pak. Saya teringat juga perkata Imam Al-Ghazali ketika beliau ditanya oleh salah seorang muridnya, "Wahai Imam, apa hikmah di balik Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan umur kepada kita sampai saat ini?" Jawaban Imam Al-Ghazali, "Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui bahwa kita ini banyak dosa, dan Allah berikan kesempatan kita hidup sampai sekarang supaya kita bersegera dan memperbanyak taubat dan ampunan kepada Allah agar dosa yang banyak itu tidak terbawa sampai akhir hayat." Itu, Pak. Dan ajibnya, Pak, bulan Ramadan Rasulullah SAW bersabda bahwa atakum Ramadan syahrun mubarak, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, yang di mana bulan Ramadan itu langsung Rasul mengatakan sebagai bulan yang penuh berkah. Di antara keberkahan-keberkahan bulan Ramadan yang Allah janjikan, salah satu yang paling istimewanya adalah apa? Bulan Ramadan adalah bulan ampunan, di mana, Pak, mohon maaf, siang malamnya itu Allah berikan kesempatan selebar-selebarnya kepada hamba-hamba yang dia menjalani Ramadan agar bisa memanfaatkan peluang menghapuskan dosanya. Sebetulnya hadis ini sering kita baca, sering kita dengar. Coba bayangkan, Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadhana," barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan. Kira-kira saya mau tanya, puasa kita berapa jam sehari? Kira-kira berapa jam? 12 sampai 13 jam sebetulnya. Gak nyampe 12, 13 jam. Jam setengah 5 sampai jam 6 lah ya. Duh, 13 jam. 13 jam dan kita berpuasa. Imsakun, menahan diri dari makan minum, hawa nafsu, berjima dengan dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, dan juga menahan segala bentuk hawa nafsu yang mengompori mata, mengompori hati, mengompori mulut, mengompori telinga, mengompori tangan, mengompori kaki, kita tahan semuanya. Maka insya Allah ketika Allah terima daripada amal ibadah puasa kita, otomatis Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Lihat, Pak, di sini coba bahasa keutamaan barokah yang Allah janjikan di puasa Ramadan itu menghapusnya dosa yang lalu, beda dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Di bulan Syawal janji Allah subhanahu wa ta'ala yang puasa 6 hari itu akan menghapuskan dosa-dosa setahun yang lalu dan akan datang, ada batasan. Tapi untuk bulan puasa di Ramadan, maka ampunannya itu tanpa batasan. Maksudnya apa? Ampunan dari mulai kita baligh sampai sekarang kita banyak dosa yang dikumpulkan, masya Allah, akan terhapuskan dengan puasa itu. Allah Allah. Mungkin di antara kita yang siang harinya terlalu sibuk dengan urusan dunia, terlalu sibuk, akhirnya apa? Tidak bisa maksimal mendapatkan keutamaan pahala berharga di puasanya. Allah kasih kesempatan di malam harinya. Masih ada malam harinya nih. Yang siangnya gak maksimal puasa, ada yang malam hari, itu apa? Man qama Ramadhana, barang siapa yang melaksanakan qiyam Ramadhan, salat tarawih, iman wahtisaban. Apa janji Allah?
ghufirallahu ma taqaddam min dzanbi, akan diampuni pula dosa-dosa yang telah lalu. Sekarang coba kita melaksanakan sholat tarawih paling cepat berapa lama? 15 menit. Ada yang 15 menit enggak? Ada enggak? Ada. 23 rakaat 15 menit. Itu ada. Ya, yang sempat viral ya, sampai sekarang masih ada. Terlamanya sholat qiyam Ramadan yaitu berapa lama? 8 jam kurang lebih. Yaitu yang melaksanakan satu malam 30 juz. Di Lampung belum terdengar di mana ada, tapi di Jawa Timur itu ada. Ya, di Pondok Pesantren Darul Fatah Temboro itu mulai setiap Ramadan ada salah satu jamaah khusus satu malamnya Bu satu kali khatam 30 juz. Mulai dari pada Isya, selesainya jam 3:30. Bengkak gak kira-kira kakinya? Bengkak gak Bu? Rasul aja bengkak-bengkakan sebagai bentuk syukurnya. Kita ya, tapi kalau kita secara umumnya paling tarawih 1/2 jam. Dengan kita menjaga surat tarawih 1/2 jam saja, Allah terima ibadah tarawihnya. Ghufirlahu ma taqaddama min dzanbi. Allah ampuni. Allah berharap sebetulnya di Ramadan ampunan itu yang diharapkan. Allah pengen banyak menghapus dosa-dosa kita. Saking sayangnya Allah, walaupun kita banyak menyimpang, banyak berpaling, bahkan banyak menggunakan nikmat Allah dengan kedua dosa, tapi tetap bulan Ramadan Allah hadirkan supaya kita manfaatkan peluang pemutihan ini. Pemutihan ini pula. Allahu Akbar. Bahkan kalau ternyata siang malamnya banyak terlalaikan juga, ibu-ibu mungkin ada yang ada gangguan datang bulan dan sebagainya, lalu ketika gak bisa memaksimalkan puasa Ramadan dan jam Ramadannya, ada satu lagi Allah kasih kesempatannya apa? Man qoma lailata